Berikut ini adalah piramida genetik ayam broiler. Dari seekor pedigree yang merupakan pure land, turun ke GGP, turun ke GP, kemudian turun ke parent stock, kemudian turun ke final stock atau commercial broiler. Butuh waktu 4-5 tahun dari satu ekor pedigree menjadi 4 juta broiler. Dan di sini adalah bisnis scope kami dari pure land sampai GGP. Sedangkan di Indonesia, perusahaan broiler di Indonesia mengimpor broiler dalam bentuk GGP. Dan impor GGP tersebut dikuota oleh pemerintah. Dari satu ekor GP itu menjadi broiler, itu butuh waktu 2-2,5 tahun. Jadi broiler yang ada saat ini, kalau kita analisa adalah hasil dari impor GP di awal 2018 sampai 2019.